Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Kamen Rider lagi dan lagi, cuy. Wadaw, di sini teman-teman ya, di konten kita kali ini kita akan mereview ya salah satu Kamen Rider yang ada di game ini, cuy. Oke, teman-teman, Kamen Rider apa yang akan kita review? Kita lihatlah gitu loh. Di sini kita akan mencari dulu ya Kamen Rider apa yang masih belum kita review, teman-teman. Di sini teman-teman ya, di channel ini sudah banyak sekali mereview Kamen Rider di game ini, cuy. Jadi di sini kita akan melihat ya Kamen Rider apa yang belum kita review. Oke, coba ke sini. Coba ke sini. Ini udah ke teman-teman. Ini udah atau belum ini teman-teman? Kita mereviewnya gitu loh. Kalau si ingat-ingat Abang San belum ya teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini kita masih belum mereview Kamen Rider ini, kita akan mereviewnya teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu teman-teman, Kamen Rider apa ini? Ini adalah Kamen Rider 10B, cuy. Wadaw. Oke, langsung saja kita masuk di sini. Menunya ada dua teman-teman ya. Menu pertama seperti ini, cuy, yang bisa kita review ya. Oke, ini keduanya. Kalau nggak salah di dua ini teman-teman, seingat Abang San cuman berbeda ini teman-teman, berbeda ultinya saja. Baiklah teman-teman, di sini kita akan lihat dulu yang pertama yang ke atas ini, cuy. Langsung saja kita ke gameplaynya dan apa ini, cuy. Oke, lawannya ya, cuy. Di sini kita akan coba ini saja secara random untuk memilih lawannya ya. Oke, di sini lawannya seperti ini, cuy. Oke, langsung saja kita masuk dan memilih tempat di mana akan kita bertanding, cuy. Ya di sini saja. Oke teman-teman, di sini kita menuju ke pertandingannya ya, cuy. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Oke, apa yang terjadi di awal ini teman-teman? Oke, di sini kita ini teman-teman yang akan kita review Kamen Rider 10B ya, penampakannya, cuy. Oke, ini lawan kita yang menjadi tumbalnya. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita akan melihat gerakan-gerakan dari Kamen Rider 10B ini. Seset ini dia pukulan awalnya, aduh hai, kita terkena. Oke, ini dia pukulannya, aduh hai. Oke, sekali lagi kita lihat, aduh kok nggak berhasil gitu loh. Oke, sekali lagi kita pukul, aduh hai, seset, rasakan ini pukulanku. Oke, kita pukul-pukul saja dulu. Oke, dan rasakan ini, aduh hai. Oke, rasakan ini, aduh hai, nggak kena-kena, cuy. Oke, pukul-pukul, mantap. Oke, dan kita pukul. Oke, seperti itu dianya, cuy. Oke, kalau ini apa ini, oh pukul. Oke, pukul, aduhai. Oke, dia kita pelantingan dulu. Oke, set, ini dia. Oke, aduhai, terkena pukulannya lagi kita, bos. Oke, set, itu dia pukulannya. Oke, oke, mantap. Oke, set. Oke, dan ini apa ini teman? Aduhai, nggak kena, cuy. Aduhai, oke, baru kena. Oke, sabar teman-teman. Kalian lihat ini, seperti inilah dia gameplaynya. Oke, pukul-pukul dan tendang. Oke, setangkap. Oke, tangkap. Oke, nggak berhasil tangkap. Oke, nggak berhasil lagi. Tangkap. Aduhai. Oke, langsung sajalah kita lihat ultinya ya teman-teman. Iya teman-teman, inilah dia ulti dari Kamen Rider 10B ya, cuy. Kalau ini teman-teman, kalau ultinya nggak kelihatan gitu loh, pasti ini kena coverage ya, cuy. Oke, ini dia ultinya. Oke, di sini Kamen Rider 10B membawa prajuritnya ya, cuy. Dan di akhirnya, cuy, dia baru menyerangnya, cuy. Oke, serangan berupa jarum ini, cuy. Benarkah jarum kah itu? Iya, teman-teman, itu jarum dan lawannya meledak, cuy. Wadaw kali. Oke, sudah seperti itu dia ya, cuy. Oke, apakah di sini lawannya akan langsung kalah? Kita lihat. Iya, teman-teman, di sini lawannya langsung kalah, cuy. Oke, mantap-mantap kali, di sini kita sudah menang. Dan akhirnya teman-teman, di sini kita akan mencoba lagi mereview ya Kamen Rider 10B yang di keduanya, cuy. Karena di sini ada dua fitur ya, cuy, di Kamen Rider 10B, fitur pertama dan fitur kedua, cuy. Kita lihat perbedaannya gitu loh ya. Oke lah, oke. Oke teman-teman, lawannya kita cari secara random saja. Oke, langsung saja kita masuk ke battle-nya. Di sini kita tempatnya saja ya teman-teman. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, di sini kita masih menuju ke pertarungannya. Oke, apa yang berbeda teman-teman untuk awal ini? Kita lihat nggak ada yang berbeda teman-teman untuk awal ini, sama seperti yang pertama. Dan ini Kamen Rider internal yang akan kita jadikan tumbal. Oke, kita lihat pukulannya, cuy, apakah ada yang berbeda gitu. Oke, set, aduhai kali, cuy. Oke, set. Oke, seperti itu. Kok lambat kali ini pukulannya teman-teman di kedua ini ya, cuy. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini apa nih? Oh, sama ya teman-teman, gak ada perbedaan kalau ini. Oke, sama, gak ada perbedaan teman-teman. Oke, sama saja, gak ada perbedaan ya, cuy. Oke, kalau ini apa ini, sama gak? Oke, sama ya teman-teman. Untuk ini teman-teman, untuk pukulan dasar-dasarnya sama, cuy, gak ada perbedaan sama sekali gitu loh. Oke, tangkap gak berhasil, tangkap baru berhasil. Gak ada perbedaan sama sekali, cuy. Oke, kalau kita lihat ultinya sama gak teman-teman. Oke, kita coba ultinya sama gak? Aduhai, ulti kita ini teman-teman gagal, cuy. Oke, ulti sekali lagi.
Set, aduh enggak kena ya cuy, di sini kita gagal ulti cuy. Kita lihat ultinya apakah berbeda gitu loh. Oke, oke, di sini kita bisa ulti lagi. Kita ulti saja dulu. Set, iya teman-teman, kita ulti ini cuy. Oke, apa yang berbeda? Oh, ternyata berbeda di ultinya, teman-teman. Di sini prajuritnya dari Kamen Rider Tenbi tidak menyerang cuy, cuman dia sendiri yang menyerang gitu loh. Oh, ternyata itu yang berbeda dari fitur kedua ini, teman-teman, dengan fitur yang pertama. Wadah-wadah kali cuy. Oke, dia menyerang dengan serangan terakhirnya. Wadah-wadah kali cuy. Iya, teman-teman, di sini apakah Kamen Rider ini internalnya akan langsung kalah? Kita lihat. Oke, wadah-wadah kali cuy. Iya, teman-teman, di sini Kamen Rider internalnya langsung kalah cuy. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk video ini atau mereview Kamen Rider Tenbi ini ya. Di sini kita sudah melihatkan semuanya gerak-gerakannya dan ultinya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye-bye.